Oke, okay, saya mau nganter makanan spesial ledur ini ke tamu. Nah, itu kita akan cek bufenya. Halo. Halo. Loh, itu kamu. Saya kaget banget, ternyata itu adalah teman saya. Jadi dia tuh sengaja ngorder spesial buat ngerjain saya. Oh, ternyata ini teman lama saya yang datang ke sini karena pengen nikmatin juga acara malam ini. Kamu yang ngerjain aku ya? Boleh dong, sekali-kali aku ngerjain. Oke. Okay. Nih. Udah lama gak makan. Lagi pengen makan tofu. Iya. Oh, jadi sama siapa aja nanti? Ada teman-teman dong, rame. Oh, rame. Lagi nunggu mereka. Ya udah kamu makan duluan. Aku boleh langsung cobain kan? Iya. Ini tofu yang kamu minta, cuman mungkin ada sedikit adjustment deh resepnya. Ini aku cobain ya. Iya. Sesuai harapan nggak? Lebih. Oh, ya udah kamu terusin. Aku siapin buffet yang buat yang lain dulu ya. Ntar tunggu temennya kan. Siap. Thank you. Thank you. Oh ya, jadi kalau kita siapin buffet itu, kita juga mesti prediksi. Jadi kelengkapan alat saji, presentasi di meja makan, cooking temperatur. Jadi kalau kita mau sajikan buffet, kita harus undercook sedikit. Jadi nanti kan ada proses cooking. Di saat pemanas itu berjalan, waktunya berjalan, itu akan terus melakukan proses masak. Jadi saat dimakan, nggak overcook. Dan itulah tips hari ini. Sep, supnya belum buat. Itu sup station ada satu orang dong, standby. Itu gak ada penghuni, oh ada. Ada yang kelihatan. Diam, yang mana-mana ya. Terus ada satu backup buat sotonya, supnya. Ya, biasanya kalau misalnya kita masak buat massal itu, kita harus benar-benar koordinasi. Jadi kesulitannya adalah komunikasi dengan tim yang kita terbagi, karena ada section ini dan section itu. Jadi kalau kita miss sedikit, kita bisa kehilangan keperluan untuk disajikan. Jadi kita mesti lebih hati-hati kalau siapin makanan buat banyak orang. Hey, Bu, silakan mau shot. Nah, butter buat di sini mana? Olive oil, butter, seasoning lagi dikit, salt, pepper. Itu gemes banget ya kalau kita lihat di persiapan waktunya tinggal 3 menit lagi atau 5 menit lagi, ternyata ini belum ada. Yang kita udah briefingin ke tim itu nggak terlaksana. Nah, itu juga harus kita double check. Sebagai leader, sebagai pemimpin, kita harus bisa persiapkan dari hulu ke hilir. Persiapan bagaimana orang nanti waktu datang ke meja kita udah ready, dari sendoknya udah ada, piringnya sudah ada, kondimennya udah ada, dan masakannya sesuai dengan nempeknya, apa yang disajikan itu harus sesuai dengan yang dijanjikan. Perkiraan kita kedatangan banyak banget tamu, kita juga full house, full book. Seneng banget rasanya kalau kita lihat restoran tuh rame, salah satu kebanggaan buat chef.
suara piring, suara sendok garpu bercampur terus dengan musik, jadi meriah dan kita bisa nikmatin bagaimana ekspresi mereka saat menikmati makanan yang enak. Setiap 15 menit dikasih air sendok. Emang saya suka banget kambi dan ternyata saya taunya itu yang masak Chef Chandra, yang chef saya beli itu masakannya oke banget, pokoknya enak deh. Terima kasih banyak buat pemirsa yang udah stay tune di Chef Table sampai hari ini. Saya appreciate banget dan bisa enjoy nikmatin bagaimana cara masak dan cara menikmati hidangan juga di Chef Table Net. Thank you so much for watching Chef Table Net.